langsung saya jadi kangen Bali deh nih ya. Beneran deh. Tapi ya gara-gara kelamaan di rumah aja nih, gak sedikit warganet yang mau ribet untuk coba resep-resep baru, termasuk pai susu. Saya bahkan yang jarang masak di rumah, jadi bisa masak 3-4 kali sehari karena gak boleh kemana-mana ya. Tapi apapun yang Anda lakukan siang ini, kami akan tetap memberikan informasi Anda terbaru dari dalam dan luar negeri. Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Inilah CNN Indonesia Live selengkapnya. Kementerian Kesehatan akhirnya menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. PSBB itu sebelumnya telah dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19. Momentri Hari Suci Umat Katolik dirayakan berbeda tahun ini. Virus Corona memaksa umat untuk tidak datang beribadah ke gereja dan harus melakukan ibadah via streaming online dari rumah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Live hari ini. Tak bosan kami ingatkan Anda, cukup di rumah saja demi kebaikan bersama dan juga gunakan masker jika keluar rumah ya. Update informasi Anda di CNN Indonesia lewat Transvision atau streaming via cnnindonesia.com/tv. Besok kami kembali hadir pukul 2 siang di CNN dan juga di Trans TV. Saya Prasidya Puspa pamit, sampai jumpa. Dari rumah. Sekarang pada masa di rumah ini justru kita diminta untuk menghayati. Kita menyanyikan haleluya di gereja, bagaimana di rumah juga tetap menyanyikan haleluya. Kita bersuka cita di rumah juga bersuka. Kita mempunyai semangat memaafkan, membawa terang, membawa damai, bahwa juga di rumah. Meski beribadah dari rumah, cahaya dari lilin Paskah dan doa yang tulus selalu menjadi terang dan berkat setiap sudut hati dan jiwa manusia. Tim Liputan, CNN Indonesia.